Selasa, 14 September 2021, PT Palapa Timur Telematika menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi BTS, Sosialisasi Pemanfaatan Jaringan Palapa Ring, dan Skema Kerjasama BUMDes di Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo. Diadakan di Hotel Swiss Bell Jayapura dan kegiatan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 14 sampai dengan 15 September 2021. Kegiatan ini ditujukan untuk pemerintah daerah khususnya pada wilayah Papua. Dalam acara ini juga dihadiri perwakilan dari Diskominfo Provinsi Papua. Kemudian juga dihadiri Bapak Dani Januar Ismawan selaku Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah. Dan dihadiri secara daring oleh Bapak Muhammad Ardian selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kegiatan berisi penjelasan tentang progres pembangunan BTS di Provinsi Papua yang disampaikan langsung oleh Bapak Erwin Kurniawan selaku Manajer Operasional PMO Bakti. Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan terkait utilisasi Palapa Ring Timur di Papua yang disampaikan oleh Saudara Riva Alvareza selaku perwakilan dari Palapa Ring Timur. Selanjutnya, Bapak Budi Setiadi selaku tenaga ahli di Direktorat Layanan TI Badan Usaha menjelaskan mengenai skema kerjasama BUMDes. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan kesempatan tanya jawab terkait penjelasan yang disampaikan. Di akhir acara, Diskominfo Kabupaten Asmat Bapak Jamaluddin juga memberikan paparan mengenai telekomunikasi di wilayahnya. Acara ditutup dengan desk to desk diskusi pinjam pakai lahan yang didampingi langsung oleh dinas terkait. Palapa Ring Timur juga membuka booth yang dapat memfasilitasi Pemda untuk bertanya dan mencari informasi seputar layanan jaringan telekomunikasi Palapa Ring Timur di wilayahnya.